ثم في الآية 185 الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله عز وجل. di surah Al-Baqarah 185. Bulan ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia semuanya. Al-Quran sebagai penjelas yang menjelaskan petunjuk untuk manusia tadi. Juga sebagai Al-Furqan pembeda yang membedakan al-haq dan al-batil, yang membedakan kebenaran dan kebatilan, yang membedakan halal dan haram, yang membedakan cahaya dan kegelapan. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, maka siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maksudnya tahu ya, Malam ini malam pertama Ramadan. Baik dia menyaksikan langsung hilal malam pertama Ramadan ataupun dia mendapatkan kabar dari orang yang fiqah yang terpercaya bahwa sekarang sudah masuk awal Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Wajib untuk berpuasa Ramadan. Dan siapa saja di antara kalian yang sedang sakit di bulan Ramadan atau sedang melakukan safar perjalanan sehingga tidak berpuasa maka hendaknya diganti puasa Ramadannya di hari-hari yang lain yakni di luar Ramadan yang disebut dengan qadha ya kita berpuasa di hari yang lain sebagai pengganti pembayar untuk puasa Ramadhan yang ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kesulitan bagi kalian. Subhanallah. Ini diantara bukti ya. Betapa besar kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita semua. Allah menginginkan kemudahan kepada kita. Bukan kesulitan. Dan juga agar kita menyempurnakan bilangan harinya. Dan juga agar kita Bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan bilangan hari. Maksudnya, kita berpuasa selama satu bulan penuh, yang mungkin jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Ini dalam Islam, satu bulan itu adalah 29 hari atau 30 hari, tergantung hilal untuk bulan Syawal kapan munculnya Di sini agar kalian kata Allah menyempurnakan bilangan hari-harinya dan juga agar kalian bertakbir membesarkan memuliakan Allah tabaraka wa taala atas hidayah petunjuk bimbingan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan agar kalian tasykurun bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Kalian yang pengen datang ke rumah makan Uki Kausar, rumah makan gratis, bisa langsung datang aja. Nggak ada syarat, kalian datang tinggal makan buka dari jam 10 sampai jam 2, terus jam 4 nanti sampai jam 6. Insya Allah buka tiap hari kecuali Ahad. Buat kalian juga yang ingin donasi, nanti juga bisa cek sosial media kita di rumah makan gratis Uki Kausar. Kalian bisa donasi apa aja, nggak harus berupa uang, bisa berupa bahan baku, makanan apa aja. Insya Allah, kalau lewat-lewat sini juga buat yang pada safar juga bisa mampir ke sini. Nanti uh, alamat di sini ya, di bawah sini, kalian bisa cek, follow juga Instagramnya, jangan lupa donasi dan doakan supaya kita bisa istiqomah terus. Insya Allah.